Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bunda Fairuz. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau masak untuk menu makan malam majikan aku, guys. Apa saja menu makan malamnya, simpel dan sederhana. Sebelum ke next video, jangan lupa video Bunda Fairuz di like, comment, subscribe, dan jangan lupa tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video Bunda Fairuz. Di sini aku mau panaskan minyaknya terlebih dahulu. Tadi di sini itu aku lagi bakar ayam. Kita panggang ayam. Kita lihat ayamnya terlebih dahulu. Oke guys, ayamnya udah mateng. Nanti ayamnya ini aku tumis lagi dengan bahan yang udah aku siapkan, guys. Ini aku udah panaskan minyak. Aku mau oseng bawang merahnya terlebih dahulu. Kemudian aku masukkan bawang putih. Aku mau tumis joisamnya terlebih dahulu dan juga jamur. Aku masuk joisamnya. Ini untuk makan malam kali ini juga simple dan sederhana saja. Jadi contoh baru kita masukkan jamur. Ini aku kasih saus siram. Kemudian sedikit penyedap rasa. Dikira-kirain ya guys. Air. Oke, dari sini tuh ada sambal yang udah instan. Aku masukkan sambal. Kita cobain ya guys ya. Ini tangan aku udah cuci. Mantap. Mantap sekali. Ini ayam yang aku bakar tadi aku masukkan ke dalam jamur ya. Okay.
dapur. Oke, lanjut sekarang saya mau masak sayur kailan. Ini aku asin terlebih dahulu jahenya, kemudian aku masukkan sayur kailan. Untuk sayur kailannya, bumbunya cukup pakai garam dan juga gula putih. Itu aja, simple banget. Dan sedikit minyak wijen. Garam sedikit saja. Gula. Sekarang boleh kita tutup. Dan untuk yang terakhir kita kasih anggur kering merah. Ini sama aku lagi makan, simpel banget, sederhana. Om Jiu Fayet, kita tinggal. Oke, kita lagi temani. Ini kan aku lagi makan. Sik fawa, jengkal lim sik fawa. Sik toti coy.